ini saya mau buat kue wajit. Jom tengoklah apa bahan-bahan dan cara membuat kue wajit. Oke, inilah dia bahan-bahan untuk kue wajit kita hari ini. Bahan pertama yang kita perlukan adalah beras pulut. Beras pulut ini saya sudah rendam selama 1 jam dan basuh dan tuskan air dia. Oke. Bahan kedua kita ada 4 tangkai daun pandan, 2 cawan air putih, 1 cawan setengah gula merah, saya guna gula apong, 1 sudu makan garam, 2 cawan santan pekat. Oke. Bahan-bahan pun kita sudah tahu. Oke, kita sudah tunjuk apa bahan-bahan dia semua. So, sekarang jom kita masak. Nah, sekarang jom kita sediakan nasi dulu. Kita tanak nasi dulu. Kita tuang barasnya dulu dalam periuk. Nih, periuk nasi. Sesudah itu kita masukkan 2 cawan air, 2 cawan air tadi itu. Oke. Selepas itu kita masukkan garam, garam tadi itu, dan juga 1 cawan santan. Oke. Cawan santan pekat. Oke, ini kita didihkan dulu dia dengan api kecil, apa api paling bawah. Oke. Dan juga masukkan daun pandan. Oke. Oke, sekarang kita bagi masak dulu nasinya dengan api paling bawah. Oke. Kita bagi dia sampai dia betul-betul kering lah, dan pastikan daun selalu sering daun selalu. Nanti dia bawa dia keras. Menunggu nasi pulut itu masak, kita masuk gula dulu. Oke. Oke, kuali sudah panas, kita masukkan air setengah cawan, cawannya. Oke, cawan air, 1 cawan santan. Beralihkan kepada nasi. Kita tengok macam mana nasi sudah tua. Nasi, oke, nasi pun semakin kering air dia. Kita gaul lagi ya. Gaul lagi dia. Gaul dia, sampai dia betul-betul tegaul. Kita masukkan satu batang
baru kita boleh masukkan di gula situ. Oke, nasi pun sudah masak, kita kasih mati api ya. Kita buang daun pandannya. Daun pandannya sudah tidak berbau, sudah masak. Kita bagi masuk nasi di gula, oke? Kita paut nasi ini sampai sini gula. Campur ya. Tidak perlu kukus pun sebab kita kasih masak dia tadi, air dia namam untuk nasi kulit tuh masak. Oke, sekarang kita gaul nasinya, nasi kulit kita ini campur dia semua gula dan pandannya sudah kita beri warna, sudah kita ambil punya wanginya. Oke, kita gaul. Kalau dia sampai dia betul-betul tercampur semua gula yang kita masak ni. Masak nasi kulitnya senang saja sebenarnya, tidak susah. Yang di nasi dia kita beli agak masak dia. Terus tu wajib kita sudah beli jadi kue. Kita kena gaul dia sampai dia betul-betul adunan kita punya nasi ni barat kan? Dia betul-betul susah muka gaul dia betul-betul. Rumah sudah harum deh, memang wangi kue wajib. Kita akan gula sampai dia betul-betul kering ya. Jadi sekarang masak untuk kita mau ambil nasi wajib kita, oke? Terus kita sudah buka dan simpan di bekasnya. Oke, sekarang kita sudah letak di bekas nih. Kita kena betul-betul tekan dia, bagi dia tegak betul-betul, tekan dia sampai bawah nih. Sampai dia betul-betul rata lah. Lepas itu kita bagi sujuk dia, kita bagi sujuk sekurang-kurang 30 menit dan kita beri potongan. Tapi kalau macam ini tebal ini mungkin lambat sedikit lah sejuk. Kita periksa lah nanti kemudian macam mana. Oke, kita mulai tekan dia betul-betul, oke. Sampai dia betul-betul padat. Terus tu kita bagi sejuk kan? Pas sejuk kita dah beli potong dan hidang. Okey, inilah dia kue wajib kita yang saya sudah kasih sejuk tadi selama 1 jam dan potong. Okey, dia sangat lembut kan? Sangat lembut, wangi, memang sedap. Kamu di rumah bolehlah cuba resepi saya kali ini, okey? Dan kita jumpa lagi di next resepi saya. Oke, sekarang saya mau coba yang ini. Bagaimana tekstur dia?